Jadi ini dalam kegiatan apa ke mencek kesiapan bus ini, Pak? Ya, kita dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Sumatera Barat, ya kita melakukan monitoring aja. Monitoring ke terminal-terminal tipe A tentang kondisi pelayanan yang terjadi pada saat angkutan lebaran. Jadi kita tanyakan ya monitoring kemudian pelayanan yang dilaksanakan di terminal juga seperti apa, kemudian kondisi terminalnya juga seperti apa gitu. Artinya kita liatin lah kira-kira ada apa yang menjadi kendala, kemudian kita tanyakan juga sampai kondisi di lapangan kalau menjadi kendala kemacetan dan sebagainya juga kita tanyakan. Jadi seluruh terminal tipe A di Sumatera Barat dikunjungi, Pak? Iya. Kalau monitoring. Ya kalau Solo ini udah yang ke terminal berapa ini, Pak? Ini kedua lah. Kedua. Kedua ya. Kedatangan air, kedua nanti jalan jauh, ketiga jalan jauh. Jalan jauh. Ya. Dari terminal Lanai dan terminal pada Solo ini kira-kira apa persoalan yang baru ditemui oleh Dinas Perhubungan ini, Pak, dari persoalan sementara sih kondisinya tidak ada ya, aman lancar lah. Masih aman lancar, Pak, ya. Ada, belum ada persoalan atau kendala yang ditemui, Pak. Dan kalau sekarang untuk pergerakan antar kota kan sebenarnya sudah lebih bagus ya, karena semua serba pelayanan online, artinya tidak lagi ada orang nebak-nebak ke terminal apakah ada bis atau tidak. Kalaupun pemberangkatan dia tidak punya ini, dia pakai online, dia datang 1-2 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, dia membeli tiket. Jadi datang ke sini udah pasti ada pelayanan. Nah kita antisipasi jangan sampai ada perlu ditukan ke kepala terminal, karena sudah janjian mau jemput jam sekian tapi bisnya nggak ada. Itu biasanya lumrah karena banyak terjebak kejamak kemacetan. Tapi saya yakin di agen-agen juga itu sudah disampaikan, bahkan sekarang di beberapa perusahaan dia udah bisa tracking bis yang akan melayani sudah posisinya di mana, dia sudah bisa tracking pakai GPS, ya. Ya, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Ya. Nah, kalau dulu misalkan ada kita takut ada penipuan-penipuan gitu kan. Tapi saya yakin di sini sudah, makanya yang tidak jelas agen juga kita keep dulu, jangan sampai nanti masyarakat terlanjur membeli bisnya nggak jelas. Nah, kita harus antisipasi kalau misalkan nanti harus baliknya, biasanya banyak bis-bis yang ngompreng ya, pariwisata yang ngompreng, itu harus kita antisipasi. Saya sudah sampaikan ke Pak Korsatpel untuk antisipasi. Sejauh ada reguler di sini, bis-bis yang tadi ngompreng dipersilakan untuk di luar, kecuali kalau misalkan yang regulernya sudah kehabisan, itu nanti kita sifatnya bantuan, gitu ya. Kalau himbauan untuk manajer pengelola bus dan masyarakat yang akan mudik ini di lebaran ini, apa tidak, Pak? Ya, jadi pertama untuk masyarakat, jadi lakukan perjalanan jauh, diupayakan carilah bis-bis yang memang sudah resmi, angkutan bis resmi yang sudah mungkin ada di sini perwakilannya, jelas bisnya, jelas di body juga, di tiket sama dengan di body, kemudian kendaraannya juga platnya plat kuning, kemudian tertera segala macam, itu juga jelas ya. Jangan sampai ada bis-bis yang juga tidak jelas ya. Itu yang pertama. Kemudian dan kita yakin bahwa bis yang resmi tersebut
pasti sudah dilakukan pengecekan ramcek seperti dan sudah terkena di sini dan ramcek pasti kita lakukan itu, artinya ini sudah mengalami pengecekan minimal 10 atau 11 item yang menjadi pokok dari keselamatan, rem, wiper, pion, kaca, ban dan lain sebagainya sudah dilakukan, makanya ditempel stiker. Nah, berarti kalau misalkan tidak ada stikernya, berarti itu belum dilakukan ramcek. Ramcek ya. Kemudian kepada operator tetap walaupun sudah ramcek oleh pemerintah, misalkan mulai ini setiap saat, setiap masuk terminal, kemudian 6 bulan sekali diuji berkala, menjadi kebutuhan atau kewajiban operator untuk tetap melaksanakan SOP-nya untuk pemeliharaan setiap bis itu masuk ke pool, karena pool hanya untuk pemeliharaan, tetap dilaksanakan. Mungkin itu aja ya. Kalau ini terminal TPA Bandara Solo kan sentral untuk para bus berpusan di Sumatera Barat. Ini ada informasi renovasinya, karena ini terminalnya kan di regional, bukan kewenangan dari pemerintah kota. Barsola renovasi terminal ini sudah ada rencananya atau belum ini, Pak? Ya, jadi ini kan proses P3D-nya masih terus berproses ya. Kemarin pemilahan lahannya kan ini dibagi dua. Dibagi dua, tinggal apa, secara formalnya saja, serah terima antar pemerintah. Tapi tahun ini kita sudah melakukan kajian untuk terhadap pengembangan ini nanti seperti apa. Jadi sudah ada studi oleh pusat untuk melihat kira-kira bagusnya pasnya untuk apa. Nah ini nanti kalau sudah terlihat biasanya kita expose kepada investor. Investor tertariknya seperti apa? Dan nanti pengembangan, bentuk dan lain sebagainya, bangunan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita bangun. Jadi memang ke depan terminal ini kalau misalkan ada investor bisa dikerjasamakan. Seperti di Simpang Aut sudah dilakukan rencana kerjasama dengan pihak swasta, karena ada yang berminat di situ. Nah itu akan dibangun cukup bagus, megah, sampai macam-macam ada di sana, ada hotelnya juga, ada hiburannya juga, ada pasarnya juga, ada grosirnya juga. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Jadi sudah ini mudah-mudahan Bandara Solo juga ada yang berminat untuk lagi.